Hanya dengan menambah Rp440.000 saja sudah mendapatkan Uclick full set, sudah FPS setara dengan PCP, bisa COD dan juga kredit. Nah, untuk rekomendasi dari senapan Uclick kali ini, di video kali ini khusus yang OD25 ya Sobat Bridge, jadi sudah setara dengan PCP untuk FPS-nya sekitar 500-700 FPS, jadi untuk cocok banget ya, sudah bisa untuk medium game OD25 Uclick-nya ya Sobat Bridge. Nanti untuk panjalarnya bervariasi ya, mulai dari 50, ada 60 dan juga ada 70 cm. Untuk harganya itu promo unit only masih ada, kemudian juga untuk obra aksesoris dan ada obra full set ya, harganya itu tinggal nambah Rp440.000 saja sudah mendapatkan senapan Uclick full set ya Sobat Bridge. Ini harganya murah-murah banget, mumpung masih ada event September Hore ya, untuk promonya berlaku sampai tanggal 30 September saja 2024. Untuk stoknya limited sekali ya, buat kalian yang mau order bisa langsung chat WA Marmada. Untuk senapannya apa saja langsung simak video berikut ini. Nah, untuk senapan pemula Uclick ya, bisa setara dengan PCP. Yang pertama kita rekomendasikan yaitu dari merek Fiction. Yang pertama ada merek Fiction Gamo ya Sobat Bridge, seperti ini ya untuk penampakannya. Fiction Gamo, jadi untuk poponya Gamo, modelnya seperti ini, warnanya coklat gelap ya, ada variasi warna hitam seperti ini. Ini untuk hand gripnya juga mantep banget, saat dibuat berburu juga enak ya. Ini kelebihannya ya, dengan panjang laras 70 cm untuk pipa tabungnya OD25mm sudah dari kuningan ya Sobat Bridge. Untuk chambernya ini juga sudah oke banget. Untuk chambernya ini terbuat dari bahan kuningan, jadi untuk grendelnya juga model putar seperti ini ya Sobat Bridge. Untuk Uclick sih masih sistem dambangnya single shoot ya Sobat Bridge. Untuk popornya ini terbuat dari kayu mahoni ya Sobat Bridge. Untuk finishingnya glossy, di belakang popornya sudah ada sandaran bahu berbahan karet ya, jadi makin nyaman banget saat digunakan. Nah, untuk kapsul tabung dari senapan angin Uclick Fiction Gamo dan juga thumb hole itu sudah pakai atau setara dengan PCP karena panjangnya sekitar 10 cm, sudah double C juga ya. Yang pastinya untuk menampung angin itu sudah lebih banyak dari senapan angin Uclick lainnya. Bisa maksimal pompa di 20 kali pompa ya kalau kalian kuat. Untuk minimal pompanya sekitar 4-5 kali pompa ya, minimal saja. Kalau maksimalnya bisa sampai 20 kali pompa. Untuk kapasitas angin di kapsul tabungnya itu makin padat juga makin banyak untuk angin yang disimpan oleh senapannya ya Sobat Bridge. Jadi sudah powernya sudah medium game punya untuk senapan Fiction Gamo ini ya. Kalau mirip-mirip sih dengan spesifikasi dengan Fiction yang black thumb hole ini ya Sobat Bridge. Untuk poponnya warnanya hitam, modelnya juga thumb hole ya, jadi ada lubangnya di hand gripnya. Untuk harga senapan angin Uclick Fiction Gamo ini unit only dari harga Rp1.000.000 menjadi harga cuma Rp890.000 saja ya, sudah mendapatkan senapan Uclick yang setara dengan PCP ini ya Sobat Bridge. Nah, untuk harga full setnya kalian tinggal nambah Rp440.000 saja kalau pingin serta dengan teleskopnya ya. Nanti untuk kelengkapannya itu ada tali sandang, swivel peredam, teleskop, tas dan lain-lainnya, ada spek-spek kartu garansi ya pastinya Sobat Bridge. Nah, untuk senapan Uclick Fiction Gamo ini ada bawaan juga, yaitu ada spare part, ada mimis dan juga peredamnya. Jadi kalau kalian menambah dengan harga Rp440.000 saja sudah full set, itu akan mendapatkan 2 peredam ya Sobat Bridge. Kalau kalian mau menambah full set tapi yang tidak memakai non tele, tidak memakai tele ya, kalau sudah punya tele kalian tinggal nambah Rp130.000 saja, nanti sudah mendapatkan full set. Itu jika kalian tidak membeli atau tidak memerlukan teleskop ya. Untuk teleskopnya itu kita readykan basnel ya, ukuran 39x40. Jadi untuk nambah full set beserta tele itu cuma Rp440.000 saja, kalau non tele tinggal nambah Rp130.000 saja ya Sobat Bridge. Makin murah-murah banget. Untuk harga unit only juga murah, full set murah, untuk harga full set non tele juga murah-murah aja ya Sobat Bridge. Untuk FPS-nya langsung simak video berikut ini. Jadi untuk jarak tembak dari Fiction Gamo Uclick ini ya, untuk jarak tembaknya bisa 50 meter lebih, 70 meter lebih itu juga bisa banget. Kalau untuk akurasinya bisa sekitar
10, 15, atau 20 meter saja. Jadi untuk senapan uklik ya sekitar segitu ya. Kalau PCP mah bisa akurasi 30 sampai 45 meter bisa banget. Kalau uklik ya di bawahnya ya, sebab dia menyesuaikan dengan spesifikasinya juga. Nah, berikutnya di sini ada senapan uklik Fiction Thumbhole. Jadi bedanya cuman di popornya saja ya, sebab dia. Nah, jadi senapannya seperti ini, uklik Fiction Black Thumbhole. Sedikit berbeda untuk model popornya. Untuk kayunya ini terbuat dari kayu mahoni juga ya, sudah ada karet sandaran bahu. Ini di hand gripnya ada lubang seperti ini ya, namanya juga thumbhole ya, sebab dia seperti ini ya untuk memakainya. Ini panjang larasnya juga sama, 70 cm. Untuk pipa tabung sudah kuningan OD 25 mm. Kapsul tabung juga sama ya, panjangnya 10 cm. Sudah bisa menampung angin banyak dan juga padat. Jadi untuk powernya juga sudah oke punya. FPS-nya bisa sekitar 600 lebih. Nanti kita akan coba tes FPS-nya juga ya. Untuk pompanya ini juga bisa sekitar minimal 4 ya. Kalau maksimalnya sampai 20 kali pompa kalau kalian kuat ya. Sebab kalau mengisi atau memompa di atas batas yang kita sarankan, nanti stangnya bengkok ya. Jadi jangan digunakan atau jangan memompa di atas 20 kali pompa ya, sebab untuk ukliknya itu. Untuk chambernya juga sama ya, terbuat dari bahan kuningan. Sistem tembak juga masih single shoot saja untuk ukliknya. Untuk jarak tembak uklik umumnya di 50 sampai 70 meter. Kalau akurasinya itu sekitar 10, 15 atau 20 meteran ya, sebab untuk mimisnya ini cocok banget di grain 8, 10 atau 12 ya. Kalau 13 juga bisa. Nanti untuk FPS-nya itu menyesuaikan dengan berat mimisnya juga. Ini juga bisa dipasang untuk teleskopnya ya. Harganya juga sama ya, Sobatbris, harga unit only Fiction Black Thumbhole ini dari harga 1 juta menjadi harga cuman Rp890.000 saja. Kelengkapannya ada mimis, holder peredam, ada spare part-nya, ada juga untuk surat-suratnya, SPKS, TKS, kartu garansi ya Sobatbris. Nah, untuk mau menambah full set beserta teleskopnya, ini ready dengan teleskop Basnel ya, ukuran 39x40. Untuk tutupnya flip, ada juga kelengkapan dengan peredam mini, tali sandang swivel, dan juga tas. Itu tinggal menambah Rp440.000 saja ya kalau beserta tele. Kalau non tele atau tidak menambah telenya tapi pengen full set, itu bisa nambah cuma Rp130.000 saja. Kelengkapannya nanti akan ada mimis, holder, tali sandang, peredam swivel, dan juga ada tas, ada SPKS-TKS, kartu garansi. Untuk surat-suratnya ini sudah ada SPK ya. Untuk SPK itu surat pengantar kepolisian, itu penting banget untuk menjaga di paket kalian saat di perjalanan. Kemudian untuk STKS itu surat tanda kepemilikan senapan, nanti kalian bisa isi sendiri, dan juga ada kartu garansi ya dari Armada Rifle Indonesia. Nah, untuk tes FPS-nya kita langsung lihat dulu di video kali ini ya sebab guys. Nah, untuk hasil FPS-nya juga oke punya ya, bisa 600 lebih ya kemungkinan ya sobat Bris. Nah, untuk senapan ini juga setara dengan PCP, full setnya murah, unit only juga murah. Kalian bisa membeli harga unit only, full set, dan juga full set non tele. Kalian bisa langsung chat WA Armada, nomornya ada di WA sini ya sobat Bris. Mumpung stoknya masih ada, melimpah, langsung aja di order ya, jadi jangan sampai kehabisan. Untuk promonya ini berlaku sampai tanggal 30 September 2024 saja ya sobat Bris. Lanjut ya ke senapan atau rekomendasi uklik medium game ini OD25 untuk Barata series ya ini. Ini masih ready untuk Barata super long ya. Jadi untuk panjang larasnya yang 70 cm kalau yang super long. Ini untuk tabungnya sudah pipa tabung kuningan, laras kuningan. Untuk tabungnya OD25 mm ya. Untuk popornya ini terbuat dari kayu mahoni, jadi sudah awet banget. Untuk senapan uklik Barata series ini ya sudah terkenal dengan keawetannya, juga anti karat karena sudah full kuningan ya sebab dia. Untuk standar pompa kita buat sama ya di 4, minimal 4 kali, untuk maksimalnya bisa 10 sampai 15 kali pompa kalau kalian kuat. Itu juga jangan sampai melebihi batas aman atau batas pompa yang kita sarankan, karena agar tidak membuat bengkok stang pompa ukliknya ya sebab biar makin awet juga. Untuk grendelnya ini model tekan ya, jadi nanti ditekan seperti ini. Kemudian untuk
pelindung picu atau picunya terbuat dari bahan besi ya sebab dia. Untuk harga unit only dari senapan Barata Super Long ini ya, dari harga Rp1.370.000 menjadi harga cuma Rp870.000 saja. Untuk kelengkapan unit only ada mimis holder, SPK STKS, kartu garansi ya sebab dia. Nah, untuk harga full setnya kalian cukup menambah Rp440.000 saja kalau memakai teleskop yang ready, yaitu Basnel ya, ukurannya 39x40, tutupnya flip. Ada kelengkapan lainnya, ada tas selempang warna hitam, tali sandang, swivel, ada peredam mini ya sobat bedes. Nah, itu cukup Rp440.000 saja. Nanti kalian sudah mendapatkan full set ya, kalau mau menambah full set beserta telenya. Kalau tanpa tele, kalian tinggal nambah Rp130.000 saja ya. Untuk kelengkapannya dikurangi telenya saja. Nah, langsung aja kita untuk tes ya, berapa sih FPS yang bisa dihasilkan oleh senapan Barata Super Long ini. Nah, untuk hasil FPS-nya bisa 600 lebih juga ya. Kalau di senapan Barata series berikutnya, di sini ada Uklik dengan yang variasi Barata Long ya. Ini panjang larasnya 65 cm, kuningan juga. Untuk tabungnya juga bahan kuningan OD 25 mm, popornya juga terbuat dari kayu mahoni, finishing glossy ya. Ini juga senapan Legend, biasanya ada 3 pilihan ya, ada standar, Barata standar, ada Barata Long dan juga Barata Super Long. Kalau yang Barata standar itu panjang larasnya 60 cm, Barata Long ini 65 cm, kalau yang Super Long 70 cm. Jadi untuk harganya berbeda-beda, spesifikasinya cuma berbeda di panjang larasnya saja. Untuk FPS dari Barata Long ini ya bisa sampai 700 ya, meskipun di atas FPS dari punya senapan Barata Super Long. Ini juga worth it banget ya kalau kalian beli, senapannya sudah setara dengan PCP, harganya juga murah. Untuk harga unit only dari harga Rp930.000 menjadi harga cuma Rp810.000 saja, sudah mendapatkan senapan Uklik dengan Barata Long ini ya, sudah ada FPS-nya setara dengan PCP ya sebab dies. Untuk full set-nya kalian cukup menambah Rp440.000 saja ya. Untuk kelengkapannya ada tas selempang warna hitam, tali sandang swivel, peredam mini, teleskop Basnel ukuran 39x40, tutupnya flip ya sebab bris. Tidak lupa ada SPK STKS, kartu garansi. Buat kalian yang mau menambah unit only ini dengan full set tapi tanpa teleskop, harganya tinggal nambah Rp130.000 saja. Ada tali sandang peredam mini dan juga ada tas selempang warna hitam ya sebab bris. Untuk tambahannya juga murah karena memang tanpa teleskop. Kalau pakai teleskop tinggal Rp440.000 saja ya. Untuk tes FPS-nya kita tes bareng-bareng ya, simak video berikut ini. Nah, untuk hasil FPS-nya juga mantep banget ya sebab setara dengan PCP. Nah, itu tadi kita sudah untuk uji FPS-nya, kita lanjut ke rekomendasi Uklik setara dengan PCP berikutnya ya sebab dealers. Nah, di sini ada senapan langganan atau best seller banget di Armada Rifle Indonesia karena harganya murah, untuk spesifikasinya juga sudah OD 25. Senapan ini yaitu Aceh Special Besi ya. Sebab dies, ini sudah pipa tabung OD 25 dengan panjang laras kurang lebih 55 sampai 57 cm. Jadi belum sampai 60 cm. Senapan ini kenapa best seller? Karena sudah gampang banget untuk di-upgrade pasir ikan juga. Tinggal lepas pasang juga ya, ini tabungnya sudah besar, sudah OD 25 ya sebab dies. Nah, untuk poponya ini modelnya klasik ya, tidak bisa up down. Ada sandaran bahu berbahan karet, jadi makin nyaman saat digunakan berburu. Untuk standar pompanya bisa sampai 10 atau 15 kali ya sebab dies, kita sarankan di sampai seperti itu saja. Untuk menjaga keawetan dan juga biar enggak stangnya biar enggak bengkok ya sebab dies. Untuk stang pompanya ada di bawah seperti ini, jadi bukan model pompa samping ya. Untuk harga unit dari Aceh Special Besi ini dari harga Rp600.000 menjadi harga cuman Rp485.000 saja ya. Kelengkapannya ada mimis holder, SPK STKS, kartu garansi dan juga ada barbaan yaitu spare part Aceh besinya ya sebab dies. Nah, buat kalian mau nambah untuk full setnya tinggal
Ditambah Rp440.000 saja sudah mendapatkan teleskop, tali sandang, tas selempang, pereda mini ya Sobat Bliss. Kalau mau full set tanpa tele tinggal nambah Rp130.000 saja ya, murah banget. Bisa kalian order langsung aja di chat di WA Admin Armada, nomornya ada di bawah sini. Nah untuk AC berikutnya yaitu ada AC Deluxe Japan ya ini. Jadi sudah lisensi Jepang, original punya. Untuk popoknya ini ready kayu ya, ada ukiran rusa atau kijang seperti ini ya Sobat Bliss. Kemudian untuk pipa tabung pastinya sudah OD25. Untuk panjang larasnya ini 60 cm ya dari bajak. Untuk rekomendasi memompa senapan ini minimal 4 kali, untuk maksimalnya 10 kali pompa ya, biar gak membengkokkan stang pompanya. Untuk senapan ini terkenal dengan pabrikan ya, jadi sudah ori, pabrikan Jepang, lisensi Jepang. Nah untuk senapan ini sudah ada safety picunya ya, modelnya tekan seperti ini di bagian picunya ya Sobat Bliss, jadi makin aman. Ada pelindung picu dan juga ada safety picu. Jadi untuk uklis sudah lumayan canggih ya. Untuk grendelnya ini model putar ya Sobat Bliss. Untuk visirnya ini model true glow, jadi sudah model putar seperti ini ya Sobat Bliss. Untuk harga unit only dari Sub AC Deluxe Japan ini dari harga Rp2.100.000 menjadi harga cuman Rp1.190.000 saja. Kelengkapannya ada mimis, holder, SPK, STKS, kartu garansi. Untuk FPS-nya kita langsung lihat dulu ya, sekalian dengan Sub AC yang spesial besinya ya. Tadi kelupaan ya Sobat Bliss. Untuk tes FPS-nya bisa langsung simak video berikut ini. Untuk FPS-nya bisa 700 lebih, padahal sudah memakai mimis dengan grain 12 ya Sobat Bliss. Nah untuk hasil dari FPS senapan spesial besinya, AC spesial besi itu bisa 600 lebih ya, jadi lumayan banget. Di harga 485 sudah mendapatkan senapan yang FPS nya juga tinggi. Kalau yang ini hasil FPS nya 700 lebih ya. Kemudian ada juga ya yang terakhir di sini, ada senapan rekomendasi uklik OD25 setara PCP, yaitu ada Canon series. Di sini ada Canon 747, popornya ini yang short ya. Jadi untuk model popornya ini sport, jadi ada patahannya di tengah seperti ini. Untuk panjang larasnya ini kurang lebih 50 cm, pipa tabung OD25 juga ya, sudah dari Kuningan, tabungnya dari baja, sudah 25 mm. Untuk chambernya ini terbuat dari bahan ABS plastik atau atom. Nah di bagian picu ada pelindung picu berbahan atom juga atau ABS ya. Ada safety picu juga, modelnya tekan ya, jadi seperti Sub AC Deluxe Japan tadi, jadi sudah makin aman. Ada pelindung picu dan juga safety picu untuk sekelas uklik yang sangat eksklusif ini ya. Untuk Canon ini juga sudah ori ya Sobat Bliss, sudah pabrikan original. Ada hologramnya seperti ini asli dari Canon ya. Untuk FPS nya bisa langsung kita lihat di video berikut ini. Nah itu tadi untuk FPS nya tadi kelupaan sedikit ya. Untuk visinya ini sudah model true glow, untuk chambernya juga sudah berbahan ABS tebal ya. Kalau popoknya ini terbuat dari kayu mahoni, modelnya sport, finishingnya glossy ya. FPS nya juga makin mantep pol. Untuk harga unit only Canon 747 short ini dari harga Rp1.200.000 menjadi harga cuma Rp1.090.000 saja ya. Untuk kelengkapannya nanti akan ada mimis, holder, SPK, STKS, kartu garansi. Buat kalian yang mau order full set tinggal menambah Rp440.000 saja sudah mendapatkan kelengkapan komplit, tinggal door saja ya. Ada teleskop ukuran 39x40 merek Basnel, ukurannya 39x40 sudah flip. Kemudian ada juga untuk pereda mini, tali sandang swivel, dan juga ada tas senapan selempang warna hitam. Kalau mau menambah full set tanpa teleskop tinggal menambah Rp130.000 saja ya. Kalau tanpa teleskop itu harganya murah-murah banget, mumpung ada promo September hore ya. Nah ya Sobat Bliss, ini kelupaan ya tadi, ada senapan rekomendasi uklik lagi yaitu OD25. Tolong diambilkan Mas. Ada senapan uklik Jawara Predator dan Jawara TGR V5 ya ini Sobat Bliss. Nah ini sama-sama sudah tabung
OD 25 mm. Untuk panjang larasnya ini kurang lebih sama ya di 60 cm. Untuk spesifikasi kedua senapan Uklik ini tidak jauh berbeda. Untuk FPS nya juga tidak jauh berbeda ya. Harganya cukup murah banget. Untuk Jawara TGR V5 mumpung masih ready ya Sobat Blitz, harga unit only dari harga Rp1.100.000 menjadi harga cuma Rp990.000 saja. Untuk kelengkapan unit only dari Jawara TGR V5 ini ada mimis holder SPK STKS kartu garansi. Buat yang mau menambah full set tinggal menambah Rp440.000 saja sudah mendapatkan gratis teleskop ukuran 39x40 mereknya Basnel, tutupnya flip. Ada juga untuk tas selempang, tali sandang swivel, peredam mini, mimis holder SPK-STKS kartu garansi. Untuk yang mau nambah full set tapi non tele tinggal menambah Rp130.000 saja ya Sobat Blitz. Nah untuk harga yang Jawara Predator nih, nah untuk FPS nya ya dari Jawara TGR Deluxe V5 itu kemungkinan di 700 lebih ya, menggunakan mimis dengan grain 10 dengan pompa 5-10 kali ya kalau gak salah Sobat Blitz ya. Nah untuk senapan Uklik yang ini Jawara Predator panjang laras 60 cm, OD tabung 25 mm. Untuk FPS nya bisa sampai 800 ya. Kalau mimisnya itu biasanya pakai yang grain 8 ya, kalau bisa sampai FPS 800 lebih. Jadi tidak sesuai dengan yang diklaimkan oleh bungkusnya seperti ini. Bukan sampai 1400 lebih tapi cukup di stabil di angin FPS 800 FPS dengan pompa 10 kali menggunakan mimis dengan berat 8 grain ya Sobat Blitz. Untuk mereknya kemungkinan bisa Canon ataupun QGS ya. Untuk harga unit only Jawara Predator ini dari harga Rp935.000 menjadi harga cuma Rp815.000 saja. Untuk kelengkapannya ada mimis holder SPK-STKS kartu garansi. Buat yang mau menambah full set tinggal nambah Rp440.000 saja ya. Sudah mendapatkan gratis teleskop ukuran 39x40 dengan merek Basnel, tutupnya flip, ada tali sandang swivel, ada peredam mini, tas selempang warna hitam, ada SPK-STKS kartu garansi ya Sobat Blitz. Kalau mau menambah full set non teleskop tinggal nambah Rp130.000 saja. Nah itu tadi ya untuk rekomendasi dari senapan Uklik OD25 yang setara dengan PCP harganya tapi ramah di kantong ya. Kemarin untuk promo PCP juga terlalu banyak atau masih banyak banget ya Sobat Blitz. Karena ini kita promo untuk Ukliknya, kita ready-kan, masih ada ready stock juga ya. Kemarin juga sempat kehabisan ya karena sudah diburu banget, mulai dari cuci gudang, ada promo paket unit, paket irit, paket full set ya. Sobat Blitz masih ada stoknya, bisa langsung kalian order. Untuk chatnya atau cara ordernya bisa langsung kalian chat di nomor WA kami ya, ada CSI Chat dan juga CSI Run, nomornya ada bawah sini. Kemudian untuk transaksinya ada transaksi transfer lunas ke nomor rekening atas nama CV Pusen Erival, bukan atas nama orang pribadi ya. Ada banknya BRI, BNI dan juga BCA. Jadi waspada penipuan ya Sobat Blitz. Kemarin sudah ada memakan 2 korban penipuan ya, yang mengatasnamakan Armada Rival Indonesia tapi dia mentransfer atau kreditnya itu DP ke nomor rekening atas nama Fajar Faisal, itu nomor pribadi ya, bukan dari pihak kami ya Sobat Blitz. Jadi kalau transaksi di luar nomor rekening yang CV Pusan Arifo atau yang kita promokan di channel Armada Rival Indonesia, bukan lagi tanggung jawab kami ya Sobat Blitz. Nah untuk cara order lainnya untuk kreditnya itu by marketplace saja atau melalui Tokopedia, bisa pakai GoPay Letter ya Sobat Blitz atau Tokopedia Card. Itu jika kalian sudah memiliki limit yang cukup dan aktif, bisa langsung kalian order kredit secara kredit di Tokopedia nanti checkoutnya. Kemudian untuk kredit di Blibli juga bisa banget ya, pakai Kredivo, Home Credit. Nanti untuk linknya bisa langsung kalian minta di WA admin Armada. Untuk marketplace itu ada Tokopedia dan juga Blibli saja Shopee-nya karena sudah terblokir. Nah untuk cara order lainnya bisa COD ya Sobat Blitz. Untuk COD DP itu hanya untuk beberapa wilayah saja. Kalau untuk wilayah Jawa, Aceh, Lampung itu tidak DP ya Sobat Blitz. Untuk wilayah-wilayah yang tidak tercover atau terlalu jauh itu diwajibkan untuk DP. Untuk syaratnya bisa kalian cek di WA admin Armada dulu ya. Kemudian untuk benefit atau keuntungan dari kalian yang sudah mengorder atau membeli pesanan senapan angin di Armada Rival Indonesia, mendapatkan senapan angin atau unit dengan
yang sudah berkualitas karena sudah melalui proses uji quality control. Nanti sebelum pengiriman kami akan mengirimkan video proses packing, akurasi dan juga FPS senapan yang kalian beli. Ada juga untuk asuransi di ekspedisi jaminan paket sampai sesuai pesanan dan juga ada free packing kayu. Untuk garansinya ada dua tipe ya, ada garansi service gratis selama 3 tahun. Yang kedua ada garansi retur berlaku selama 3 kali 24 jam. Untuk cara klaimnya kalian harus mengirimkan video unboxing paket tanpa jeda mulai dari awal sampai habis, langsung dikirimkan ke WA Armada. Jika ada kendala dengan paket atau senapan kalian, bisa kalian chat langsung untuk CS layanan komplain kami yang menangani segala kendala atau kerusakan unit senapan kalian ya sebab Brides. Nah, untuk sosial media dari Armada Rifle Indonesia ada TikTok, Instagram, Facebook dan ada member saluran WhatsApp. Kalian bisa follow atau join biar gak ketinggalan informasi berikut dan juga penting lainnya ya sebab Brides. Untuk yang mau melihat semua gambar senapan bisa langsung cek di website ada www.armadarifleindonesia.com. Buat kalian yang ada ide konten, kritik, saran bisa langsung kalian tulis di kolom komentar, nanti akan dibuatkan atau dibaca, dibalas satu persatu dari bawah ya. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Rifle Indonesia, solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye.